السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هاي أنا برسام كيزي، أنا برسام كزرع كي أنا برسام كزرع كبكرة كزرع مبات وأنا تلي وان تلي بلابوران دان برسار دنان هارتانا كي نباقي تلي sebab ramai orang buta. Okey. Okey. KZ menghala nak ke mana ni? Ni hari ni kena bertugas. Kena bertugas nak kena ambil anak petang ni. Sebab suami KZ ada urusan. Jadi sebenarnya tugas ambil anak ni tugas suami, tapi hari ni KZ kena ambil lah. Alright, hai hai, siapa bersama KZ? Pagi, kita nak semangat pagi, semangat yang membara. Allahumma inni afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma inni afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Okay, KZ dapat. Itu memang tak tahulah doa ni, tahu doa ni. Tetapi itu ustaz, ada seorang ustaz ni, dia menyarankan kita memperbanyakkan istighfar menggunakan yang ni selain daripada astaghfirullahalazim. Allah suka kita menyebut-nyebut yang ni doa ini. Allahumma inni afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jadi kita boleh mulalah daripada sekarang menuju ke mana? Menuju ke bulan Ramadan. Okey. Tak berapa hari aja lagi kita akan menghadapi Ramadan. Ya Allah, baru je lepas Ramadan kejap benar kan, dah Ramadan balik. Okey, hai hai. Siapa bersama KZ petang ni? KZ tak boleh tengok ke apa ni kamera sebab KZ sedang memandu. Bila dekat traffic light baru KZ tengok dekat kamera, sangat bahaya. Tapi KZ boleh bercakap-cakap. Okey, jadi kita ni nak celik lah, celik wang. Ramai orang buta wang. Kenapa pula tu KZ? Ramai orang buta wang. Buta wang ni kenapa? Sebab kita buta wang, dapat je duit habis, dapat je duit habis. Kalau inilah tabiat yang kita ada, yang korang ada, yang anda ada, kalau inilah tabiat yang ada pada KZ, bermaksud kita akan jadi orang miskin. Dapat duit habis, dapat duit beli barang habiskan, tak ada baki, kadang-kadang berhutang lagi. Ini kita panggil minda miskin. KZ pun banyak belajar sebab tak, tidak dinafikan, tidak dinafikan keinginan kita, kita sebagai manusia ni ada nafsu macam-macam yang kita nak miliki, macam-macam yang kita nak ada koleksi, antaranya koleksi baju, koleksi tudung, koleksi pinggang mangkuk, koleksi periuk belanga. Guys, saya sembah sikit, okay. Koleksi apa lagi? Koleksi pinggang mangkuk dah sebut kan? Periuk belanga, cawan-cawan. Koleksi lah kita nak koleksi kristal. Koleksi apa lagi? Koleksi yang akan menyemakkan rumah kita sebenarnya. Okey, kita banyak koleksi-koleksi yang kita nak. Rumah sekarang ni pula bukan rumah macam kat kampung. Okey, dekat bandar ni rumahnya
Kita pun faham kan rumah yang kita ada sekarang, kebanyakan orang dekat KL ni mungkin duduk rumah flat, mungkin duduk rumah apartment, mungkin duduk rumah teres setingkat, teres dua tingkat. Yelah, mungkin ada orang yang duduk rumah besar tu, banyaklah tempat untuk penyimpanan. Tetapi bagi mereka yang duduk rumah kecil, kalau kita asyik duk kumpul, akhirnya rumah kita sesak penuh dengan barang. Jadi minda, kita beli barang yang akhirnya kita tak boleh jual balik, ataupun dalam erti kata lain, barang tu jatuh harga ataupun langsung tak ada harga dah. Okay, jadi kita nak ubahlah, berubah. Kita kena belajar macam mana ya kita nak jadikan duit kita ni, kini duit kita ni bermakna. Bukan duit tu tidak bermakna, maksudnya setiap perbelanjaan kita tu memberi makna untuk masa depan kita. Okey, bukan tak boleh beli. Kalau tak, cakap KZ kata tak boleh beli, meroyan. Okey, meroyan. KZ juga membeli belah, tetapi dengan kesedaran. Kalau dulu pun sama, sama juga, tanpa kesedaran. Satu lagi, koleksi Tupperware. Kita kolek-kolek tapi sampai penuh, tak tahu mana nak letak. Lepas tu apa yang kita, ni traffic light sekarang. Lepas tu apa yang kita buat bila barang dah banyak? Terpaksa beli almari baru. Terpaksa beli apa lagi? Beli almari baru, beli ialah untuk letakkan yang baru, nak kena pasang kabinet baru ataupun beli kabinet baru. Sebab barang ni kalau tak ada kabinetnya, dia berterabur. Jadi bertambah lagi expenses kita. Jadi kita ni penat, okay? Kita ni semakin hari bukan semakin muda, semakin hari semakin berumur. Bila semakin berumur, bukan semakin bertenaga. Okay, kecuali lah tun kita tu, okay, Tun Mahathir, okay, yang bertenaga tu. Tapi hakikatnya kita semakin berumur, semakin kurang tenaga kita, semakin berkurangan ketangkasan kita lah, okay? Jadi gitulah lebih kurang. Jadi bila kita bekerja di muda ni, kita kena ingat. Mungkin bagi adik-adik yang hari Kak Zara tak boleh nak tengok dekat ni, Kak Zara tak tahu siapa yang akan masuk dan sebagainya, Kak Zara boleh bercakap sahaja, sangat bahaya. Okey, jadi bagi adik-adik yang muda ni, alah, saya nak cerita pasal masa depan. Saya nak fikir sekarang ni, saya nak bahagia sekarang ni. Banyak benda, barang-barang impian saya yang belum saya dapat. Saya nak jam, contohnya lah kan, saya nak kasut, saya nak handbag, saya nak perspek mata, saya nak bergaya. Okay, Kak Zara cerita pasal nak bersara-bersara pula. Apa kelas ni Kak Zara, lambat lagi. Kalau saya 20-an ni, ada masa 25 tahun lagi untuk saya, 30 tahun lagi untuk saya bersara, contohnya. Tapi sebenarnya ini yang selalu magic berlaku. Kak Zara sendiri pun terasa magic dalam hidup ni. Magic macam mana? Tiba-tiba tengok, alamak, ya Allah, sekejapnya masa berlalu. Dalam perjalanan kita mengejar kehidupan ni, sekejapnya masa, ya Allah, dah umur pun bertambah. Daripada 3 siri masuk
4 siri, nak masuk 5 siri. Subhanallah, kejapnya masa berlalu. Sebab manusia mengejar, okay? Manusia sibuk mengejar inilah impian-impian hidup. Tak salah untuk kita ada impian, okay? Nak rumah, nak kereta, nak pergi melancong, nak apa lagi lah, apa-apa yang kita nak dalam hidup ni tidak salah. Tapi perlu diingat, apa yang perlu kita ingat, okay, bila dapat duit, kita tak mau minda miskin. Orang minda miskin ni dapat duit, dia habiskan semua, dia belanja semua. Orang yang minda kaya ni difikirkan, dia tolak tepi bagaimana duit ni boleh digandakan lagi. Itu minda orang kaya. Okay, jadi kita pilih, kita nak jadi minda orang kaya ni. Okeylah, kita tak perlu jadi orang kaya dulu. Yelah, bermula bila kita baru graduate dan sebagainya, mana nak terus kaya. Memang baru nak bermula kehidupan ni, semuanya bermula daripada bawah, kan, daripada zero. Ingat Kak Zara dulu, daripada lepas belajar dulu ada motor je. Lepas tu kita sikit dikit-dikit pakai kereta kecil dulu. Lepas tu baru tukar kereta lebih selesa, rumah sewa dulu. Lepas tu kita pun beli-beli dan sebagainya lah, upgrade diri kita sedikit berdikit-dikit. Tapi minda orang miskin ni dapat duit, dia nak beli semua tu, nak beli barang. Nak beli ni, nak beli ni, nak beli ni sampai tak ada lebihan. Okey, sedangkan orang minda kaya, dia akan fikirkan memanglah kita kena belanja duit tu. Takkan kita dapat duit tu langsung tak nak belanja, macam mana? Sebab ada kos-kos sara hidup yang perlu kita keluarkan, keluarkan duit untuk menyara kehidupan kita. Tetapi kita tak boleh menggunakan keseluruhan duit kita untuk menyara hidup, semata-mata nak menyara hidup. Okey, kita kena ketepikan sebahagiannya untuk dibawa ke depan. Okey, sekadar ni daripada Kak Zara, sebab dah sampai ni nak ambil anak-anak. Okey, duit masuk nak cepat-cepat, duit masuk nak banyak-banyak, celik kewangan, celik pelaburan dan bersara dengan hartanah. Kak Zara sayang anda semua. Minda miskin, minda kaya, mana satu menjadi pilihan anda? Okey, bye. Bi amanillah. Assalamualaikum.